Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di CEC Multimedia Channel. Oke, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial unboxing ya, untuk alatnya. Saya udah mempunyai dua buah alat ya, baru dibeli, yang baru datang, yaitu yang ini namanya tripod ya, tripod. Kemudian untuk yang ini namanya mic ya. Ya, mic apa namanya? Recorder. Oke. Sekarang kita buka ya. Kemudian nanti akan dipasangkan bagaimana caranya ya. Oke, sekarang untuk yang pertama ini tripod terlebih dahulu kita buka. Lumayan ya, ada dua perangkat. Oke. Nah, ini nih. Nah, mudah-mudahan kondisinya baik ya. Kondisinya baik. Mudah-mudahan kondisinya baik. Ini harganya kurang lebih kisaran 60 ribuan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Ya, bisa lihat. Nah. Oke, kita lihat teman-teman. Satu. Yang berikutnya. Nah, ini ya. Satu buah kantong. Kemudian ini satu perangkat tripod. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Dan nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk yang ininya, ini buat ke HP. Ini buat ke HP ya. Nanti HP-nya disimpan di sini. Ini dipasang di sini. Nah, seperti ini. Dia nanti HP-nya. Nah, nanti HP-nya bisa dipasang di sini ya, teman-teman. Nah, di sini buat pasang HP. Nah, dipegang ini bisa, disimpan juga bisa. Nah, disimpan di mana di sini juga bisa. Oke. Itu yang pertama ya, teman-teman. Itu namanya tripod. Oke, sekarang yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ini namanya mikrofon. Mikrofon. Ini untuk harganya kurang lebih kisaran 160 ribu. Oke, mudah-mudahan barangnya bagus ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah lumayan ya untuk packingnya, ini lumayan bagus packingnya. Ini ya udah dibuka tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, sip.
Ini ada kardusnya. Nah, bisa dilihat. Oke. Ini ada buku panduannya. Kemudian ini satu, dua, nah seperti ini, tiga, ini ceknya ya, dia empat. Oke, kita lihat. Ini kabelnya, kabelnya seperti ini. Kemudian ini untuk mic-nya. Nah, ini. Keren ya? Oke. Ya seperti ini. Ini bentuknya gitu. Ini pasangnya ke sini. Sini ada tiga buah colokan jack di dalam, kemudian ini juga seperti ini, ada lubangnya 1, 2, 3. Ini harus pas ya ke sini teman-teman. Oke, kita coba. Nah, udah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini, ini adalah untuk menyambungkan ke sini ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan dua ininya dua misalkan, itu bisa ditancapkan ke dalam apa namanya, satu laptop atau satu komputer. Nah, sini satu yang ini, kemudian duanya lagi nanti bisa yang lainnya lagi gitu. Oke, sekarang lihat yang ininya. Nah, ini untuk peredam.